tes. Berada di wilayah satelit kota Solo yang terus tumbuh diikuti daerah sekitarnya, semua aspek pada masyarakat juga bergerak begitu dinamis. Maka layanan kesehatan juga dituntut untuk tumbuh seimbang. Kami memiliki tekad hadir dan mengisi ruang ini menjadi sebuah rumah sakit swasta dengan pengembangan total kapasitas terbesar di Jawa Tengah. Terdapat 3 nilai yang kami junjung tinggi untuk mewujudkan visi kami, yaitu menjadi rumah sakit unggulan berstandar internasional dan terpercaya. Caring, integrity, dan inovatif. Kami melayani penuh perhatian, tulus, sepenuh hati, dan kekeluargaan. Yang kedua adalah integrity, kejujuran dan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah inovatif. Kami selalu menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Rumah Sakit Indriati mempunyai 4 Center of Excellence, yaitu layanan Indriati Cancer Center. Di sini kami melayani dengan konsep pelayanan yang multidisiplin dan komprehensif. Kami memulai dengan deteksi dini, kemudian konsultasi dengan dokter, ada radioterapi, kemoterapi, dan juga ahli bedah onkologi, dan kami juga memiliki breast clinic. Center of Excellence yang kedua adalah Indriati Heart Center. Di sini kami juga memiliki peralatan yang cukup lengkap, mulai dari diagnostik, kemudian juga diagnostik yang invasif, preventif, dan penanganan jantung secara rehabilitatif. Layanan unggulan yang ketiga adalah Orthopedic Center. Di sini kami juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mutakhir seperti misalnya artroskopi. Jadi kami juga melayani deteksi dini, kemudian terapi dan rehabilitasi medik dengan inovasi teknologi penanganan yang mutakhir. Layanan unggulan yang terakhir adalah Green and Spine Center. Di sini segala upaya kami lakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat di bidang brain and spine. Kehadiran Rumah Sakit Indriati dengan visi berstandar internasional sebetulnya merupakan sebuah komitmen kami yang harus kami capai, bahwa rumah sakit ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang bermutu dan sama dengan layanan di negara tetangga, sehingga teman-teman kita atau masyarakat di sini itu tidak perlu jauh-jauh terbang ke negara tetangga untuk mencari layanan yang baik dan bermutu. Kami akan menyediakan di Rumah Sakit Indriati ini dengan layanan SDM yang berkualitas, kemudian juga fasilitas yang berkualitas. Kami ingin bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat. we work for healthier Indonesia. Kami bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat. Ya, selamat siang Sobat Indonesia. Jumpa lagi dalam Solopos Talkshow virtual. Dan saya Rini Yusdiningsi nanti hingga pukul 15.00 akan mendampingi Sobat Indonesia di momen yang istimewa ini. Kamis 21 April 2022 bertepatan dengan Hari Kartini. Talkshow virtual kali ini kita akan mengambil tema inspirasi perempuan masa kini. Ini tak lepas dari sosok Kartini. Banyak nilai-nilai baik yang bisa kita ambil dari Kartini ini. Dan kini perempuan Indonesia di masa kini sudah bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan profil dan bidangnya masing-masing. Berkat Kartini juga, perempuan di Indonesia kini mendapatkan kesetaraan, bebas untuk berkarya maupun menuangkan passionnya. Dan juga perempuan bisa bekerja dengan berbagai bentuk dan cara yang beragam di era modern seperti sekarang ini. Hari ini sudah hadir 4 narasumber yang luar biasa, wanita-wanita hebat, perempuan-perempuan yang masih muda, dan juga sukses dalam berkarya. Saya akan menyapa dulu satu persatu. Yang pertama adalah owner batik, Mbak Michelle Cokro Saputra. Saputra atau Saputra ini? Selamat siang Mbak Michelle. Halo Mbak Rini. Jadi manggilnya aku Mbak Michelle aja ya? Iya, Michelle aja. Oke, Cokro Saputro atau Saputra nih? Saputro. Saputro ya, jadi sesuai dengan ejaannya. Iya. Oke. Kemudian Mbak Michelle ini masih muda juga, owner dari batik yang seperti kita tahu lini fashionnya, dan juga kalau saya lihat batik itu juga sudah ada di mana-mana ya Mbak Michelle. Usianya masih 42 tahun, benar begitu Mbak Michelle? Iya. Oke. Kemudian yang kedua ada owner RS Indriati Solo Baru, Mbak Lydia Hartono, masih muda banget, usianya 26 tahun. Selamat siang Mbak Lydia. Siang Mbak Rini. Ya, Mbak Lydia ini infonya ada di luar kota ya? Iya. Oke, selamat Hari Kartini juga Mbak Lydia. Kemudian ada CEO Widodo Makmur Perkasa Group, ada Mbak Mega Nurfitriana. Selamat siang Mbak Mega. Siang Mbak Rini. Iya, Mbak Mega ini usianya masih 29 tahun. Jadi banyak generasi-generasi muda yang hadir dalam talk show kali ini, dan Mega ini sebagai CEO Widodo Makmur Perkasa. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut apa itu Widodo Makmur, lalu bagaimana peran Mbak Mega dalam mengembangkan lini bisnisnya juga. Kemudian yang terakhir ada Mbak Astrid Widayani, praktisi pariwisata, Ketua Yayasan UNSA-Akparta. Ini untuk kali kesekian kami juga mengundang Mbak Astrid ya dalam virtual talk show. Selamat siang Mbak Astrid. Selamat siang Mbak Rini. Ya, 36 tahun, praktisi pariwisata, ketua Yayasan UNSA, dan sekarang juga punya lini usaha juga ya Mbak Astrid. Alhamdulillah Mbak Rini. Oke, baik. Terima kasih kepada keempat narasumber yang hadir. Saya juga akan menyapa kepada Sobat Indonesia yang sudah bergabung di YouTube Espos Live, kemudian juga Facebook Solopos.com, dan juga Instagram @koransolopos. Dan kami juga akan membuka ruang buat para Sobat Indonesia untuk menanyakan lebih lanjut bagaimana kiprah dari keempat narasumber ini, kemudian juga komentar-komentarnya terkait dengan Hari Kartini ini, dan silakan meninggalkan di 3 platform yang kami gunakan untuk menyiarkan talk show ini. Baik, kita akan mulai materi kita ataupun sesi kita siang hari ini. Kami akan mulai dulu dari owner batik Mbak Michelle. Nah, Mbak Michelle ini boleh dibilang sebagai penyelamat saat Dan Liris terjebak krisis. Iya. Dan juga dari sisi bakat, bisnis Mbak Michelle ini sepertinya kita juga ingin tahu ya dari mana ini bakat bisnis dan lain sebagainya. Kemudian Mbak Michelle ini mendirikan sejumlah anak perusahaan dan Liris, salah termasuk juga soal batik. Nah, mungkin boleh dong Mbak Michelle cerita soal bagaimana Mbak Michelle membangun batik, termasuk juga tantangan terbesar, apalagi Mbak Michelle ini masih muda dan juga perempuan. Nah, silakan Mbak Michelle. Ya, jadi emang saya masuk Dan Liris kan umur 24, terus ayah saya meninggal ketika saya umur 25, jadi di mana saya harus mengambil alih Dan Liris. Dan ya, I think it was tough, karena saya nggak ada background tekstil juga, jadi waktu itu juga Dan Liris dalam keadaan yang nggak baik ya. Jadi, tapi ya sekali lagi menurut saya sih saya bukan penyelamat, tapi benar-benar ya atas mujizat Tuhan dan banyak sekali tentunya kerja keras dari seluruh tim di Dan Liris juga yang bersama-sama kita bekerja keras untuk bisa pada akhirnya menyelamatkan Dan Liris ya dari keterpurukan, membayar semua hutang bank dan sebagainya. Tapi memang dalam halnya dengan batik, yaitu Dan Liris tuh berusaha maksudnya tidak hanya bergantung kepada distributor besar gitu sih, tepatnya juga dalam domestik ya, juga ekspor kan kadang-kadang juga walaupun kita tetap striving atau berusaha untuk bisa ekspor quality atau bisa diekspor 100%, tapi memang ada saatnya ketika ada krisis atau ada apa itu menyulitkan kita untuk bisa konsisten, maksudnya dalam hal penjualan ya untuk ekspor. Jadi ketika itu kita mikir I think it'll be great to have our own brand gitu. Nah tapi apa ya yang sebenarnya kita itu bisa buat gitu? Apa yang unik, apa yang khusus gitu. Jadi ketika itu memang dia Dan Liris itu dalam sejarahnya itu kan dibuat untuk mensupport batik gitu ya. Nah, jadi it's an integrated textile company, kita ada spinning sampai garment, tapi juga dalam tekstilnya itu ada dyeing dan printing, khususnya printingnya ini banyak membuat batik. Nah, cuman memang saya itu pada dasarnya nggak suka batik terus terang jadinya. Ketika itu, ketika saya diskusi dengan ibu saya terutama kayak, buat apa ya, kalau buat kayak baju polos-polos biasa kayaknya udah biasa deh gitu kan, di semua toko, di mall juga banyak, mau impor, dan ketika itu banyak sekali impor ilegal, jadi dijual murah-murah gitu, kayak ngapain juga gitu, capek-capek buat gitu, cuma untuk diobral-obral gitu. Terus ya my mom say lah, Dan Liris tuh kan maksudnya terkenal karena printingannya gitu, terutama printing batik, kenapa nggak sih buat batik gitu. Tapi aku bilang kayak aku nggak suka batik, kuno banget gitu, kayak aku kayak mama-mama gitu, jadi aku bener-bener nggak doyan batik gitu. Terus masa aku suruh buat batik gitu. Terus but my mom say kamu tuh anak muda tuh nggak boleh cuman komplain doang, nggak boleh cuman kritik aja, kamu kreatif dong, kamu create gitu, don't just complain but create gitu. Nah itu sebenarnya ya kayak menampar saya juga ya, saya sebagai ketika itu sebagai generasi muda, sekarang udah termasuk yang tua di panelis ini, tapi ketika itu I was young, and terus terang ya banyak cuman komentar, oh yang ini jadul, yang ini kelihatan tua dan sebagainya, kain yang nggak enak dan sebagainya. Jadi ya my mom benar-benar challenge me gitu, menantang saya untuk create something different, create something unique. Jadi ketika itu ya saya ngelis gitu, sebenarnya apa sih yang nggak saya suka tentang batik gitu. Kesatu adalah motifnya, kedua adalah kainnya, ketiga ya banyak gitu. Dan pada akhirnya saya yang memutuskan, okay, let's do batik but with a tweak. That's why we call it batik. So it's like bagaimana saya bisa tetap menghargai dari kultur Indonesia, because I'm proud to be Indonesian gitu. But I just don't want to look old gitu kan. Saya bangga terhadap kultur Indonesia, bangga jadi orang Indonesia. Tetapi saya nggak mau kelihatan jadul aja gitu. Saya pengen up to trend and malah kalau bisa trendsetter, right gitu. Nah jadi ya ibu saya juga menantang saya gitu loh, kamu kan punya the whole integrated textile, kamu punya dari spinning sampai garment, susahnya apa gitu kan. Gitu. Jadi ya nggak gampang juga, tapi ketika itu ya udah oke gitu. Jadi kenapa kita buat batik padahal udah banyak banget merek batik dan sebagainya, ya karena we want to do something different, dan kita mau tunjukin we as the younger generation tuh bisa contribute gitu terhadap kultur Indonesia gitu. Jadi khususnya untuk batik, we are very proud to say that pada saat ini tuh kita almost like 85 to 88% sustainable from A to Z, from our operations, our raw materials, ya, itu sudah sampai 88%, dan kita akan tingkatkan sampai 100% sustainable materials and process. Kita juga dari semua motifnya juga original motif. Kita we have our own designers to create our own motifs. Terus juga dari sisi finishing kainnya ya, we use different kind of fabrics. Kita make sure itu anti luntur, anti shading, anti bacterial, anti kusut, susut dan sebagainya gitu. And because we can make it in house gitu. Jadi ya itu yang membuat kita berusaha menunjukkan kepada nggak hanya market Indonesia ya, tapi juga dunia gitu, bahwa we are Indonesian, we can be advanced, kita bisa maju tapi juga tetap punya ciri Indonesianya. Itu sih sedikit mengenai batik dan kisah saya. Ceritanya menarik banget, dari nggak suka batik lalu di challenge gimana caranya supaya batik ini lebih ke anak muda banget ya, bikin sesuatu yang baru. Pasti di situ banyak tantangannya tuh. Nah, apalagi Mbak Michelle ini udah anak muda, kemudian juga perempuan. Nah, pastinya di lingkungan kerjanya itu kan juga dominasi laki-laki, apakah di situ juga banyak dan lain sebagainya, atau ada nggak semacam kayak kalau dulu waktu saya masuk itu mungkin 60% pria, tapi per detik ini 60% wanita. Sekarang Dan Liris tuh seluruh komisaris dan termasuk saya presidirnya wanita. The owners are all women. Malah kemarin itu kita kan we are audited for gender equality. Dan malah suggestionnya menambah jumlah pria dan menambah promosi untuk pria-prianya. So ya PR kita malah sebenarnya sekarang itu menambah mungkin hak pria gitu untuk bisa lebih promotion. Ya, tapi sebenarnya yang terjadi adalah karena akhir-akhir ini untuk the whole Dan Liris Group yang berkembang jauh lebih itu tuh in the garment side, di mana itu many more women, sedangkan textile itu kan lebih padat modal ya, jadi more machines, more apa, jadi secara jumlah prianya itu jadi berkurang atau misalnya sama pun, tapi karena garmentnya itu lebih padat karya, jadi seolah-olah tuh wanitanya sekarang secara rasio lebih besar gitu. Tapi sebenarnya it's because lebih karena situasi bisnisnya aja sih, bahwa tekstilnya memang lebih padat modal, sekarang automations mesin-mesinnya itu lebih lebih high tech lah. Jadi kita lebih membutuhkan less people, membutuhkan orang yang lebih kurang dari garment side gitu ya, itu sebabnya. Tapi ya itu sekarang kalau ketika kita di audited ya, dia bilang ya menarik bahwa Dan Liris tuh sangat didominasi wanita-wanita. Iya. Menarik ini. Bagaimana akhirnya justru ada semacam dominasi, perempuan lebih mendominasi daripada laki-lakinya Ada perubahan, wanita mendominasi. Oke, Mbak Michelle, kita tahan dulu untuk cerita-cerita menarik Mbak Michelle. Sekarang aku akan geser ke Bu Lydia Hartono, owner RS Indriati Solo Baru. Nah, ini sebagai perempuan nih, Bu Lydia ya, mungkin bisa dong diceritakan bagaimana kiprah perempuan di Indriati juga, lalu bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan gitu. Apalagi ini juga kita tahu ya, bisnis rumah sakit itu juga bisnis yang menyangkut nyawa gitu ya, yang menyangkut nyawa. Mungkin boleh cerita Bu Lydia soal ini. Kalau perempuan di Indriati itu, kalau di healthcare, terutama rumah sakit, perempuan lebih banyak, kayak di garment gitu. Jadi mungkin kalau dokter memang lebih balance, tapi kalau perawat itu udah pasti mostly women. Soalnya mungkin lebih telaten, lebih terus naturally ada nurturing skills kan perempuan itu. Tapi juga di manajemen juga banyak mereka yang pinter-pinter bikin reports, bikin projections, bikin macam-macam gitu. Jadi analisis gitu. Jadi banyak banget peran perempuan di rumah sakit. Di rumah sakit Indriati terutama, jadi direktur kita juga perempuan, Dr. Imelda, and beliau hebat banget udah dari zaman dulu berkecimpung di dunia healthcare. Jadi I'd say waktu pertama ditanyain perempuan-perempuan, tapi ternyata memang kondisi saya di perempuan semua, jadi kayak tidak terbiasa gitu ya. Iya, nggak berasa. Oh iya ya, tapi I believe in other industries juga semua perempuan bisa memainkan perannya gitu. Oke. Nah, terus tadi pertanyaannya apa lagi ya? Ya, tantangan terbesar nih Bu. Bu Lydia ini perempuan nih, punya rumah sakit juga. Nah, tantangannya apa nih? Tantangannya mungkin tantangan dari luar sih. Mungkin belum banyak ya, saya ini kan masih baru, jadi mungkin dulu kalau pas pandemic, even sekarang kita ya memang harus tweak here and there and think out of the box and cater the needs aja sih untuk survive and thrive. Tapi I think tantangan terbesar tuh mungkin dari saya sendiri. Saya masih kadang suka nggak pede gitu kan, apalagi bukan dari medical background, terus mau tanya siapa gitu. Tapi I think yang paling penting tuh bisa pilih the right people buat the right job. I think that's important, and to come to terms with my weaknesses sendiri. Jadi nggak kayak takut salah terus, takut macam-macam gitu. Tapi memang harus bikin decisions, tapi I cannot be here without the people juga. Jadi I think the human resources is very important for me to face the challenges aja. Ya, nih salah satu bisa diceritakan nih Mbak Bu Lydia, mungkin terobosan apa yang sudah dilakukan oleh Indriati yang tadi untuk tadi rumah sakitnya ini harus out of the box gitu ya? Mungkin waktu awal-awal di Solo itu rumah sakitnya kan masih mayoritas, mungkin ada yang besar kayak Kasih Ibu, kayak Dokter Un, cuman mereka kayak udah di zona nyaman gitu. Terus waktu Indriati datang, terus kita mau ngapain gitu kan? Kayak apa yang baru. Jadi kayak I think marketing di rumah sakit waktu itu belum terlalu gencar kali ya. Kayak nggak banyak lah rumah sakit pakai promosi. Dan ternyata kalau aku mau turn the table gitu juga nggak bisa. Banyak batasan di promosi rumah sakit. Nggak boleh bilang terbaik, termurah, terapa. Nggak boleh lah. Gitu. Jadi kita ya belajar untuk promote, and kalau sekarang banyak yang pakai TikTok, kita pakai TikTok, terus pakai macam-macam. Jadi I think dari marketing itu penting banget, dan terobosan-terobosan dari teknologi kita juga berusaha supaya kita bisa meningkatkan fasilitas dan layanan untuk lebih baik dari rumah sakit lain. Jadi kayak kita di onkologi, di kardiologi gitu, kita pengen lebih advance lah. Dan di situ memang banyak calculations yang aku minta. Jadi bukan cuman kayak, kita kan bukan rumah sakit pemerintah yang kayak dikasih dana terus gitu kan, enggak gitu. Jadi kadang ya kita memang harus pikir gimana untuk make this possible aja gitu. Ya, ada nggak sempat kayak semacam, aduh ini ownernya masih baru, kemudian anak muda, wah ini belum tahu apa-apa, kayak semacam kayak apa ya, pertentangan-pertentangan kecil lah mungkin yang Mbak Lydia justru itu nanti kayak bikin semacam nggak berani ya, nggak berani karena ownernya ya. Iya mungkin merasa lah, tapi itu yang bikin aku nggak pede juga, kayak mereka S2, S3, profesor gitu kan, jadi kayak ngomongnya gimana. Tapi mereka baik kok, accepting, and kalau misal ada apa-apa tuh bisa diomongin, dan kan ada komite medis yang bisa menjembatani untuk ngomong, dan ya so far so good sih. Oke, ini menarik ini Mbak Bu Lydia masuk di dunia rumah sakit yang tadi juga nggak background bukan di medikalnya ya, tetapi mungkin lebih dari sisi manajemennya gitu. Kita akan explore lagi, tapi selanjutnya saya akan geser dulu ke Mbak Astrid ini, Mbak Astrid. Nah, Mbak Astrid ini udah, ini catatan kita ya, di Mbak Astrid ini ada sejumlah award yang pernah diraih, Putri Citra Jawa Tengah tahun 2006, kemudian juga Jomblo Semar Kadin Award bidang pariwisata, dan nama Mbak Astrid ini kalau di Solo udah familiarnya sebagai praktisi pariwisata. Itu image yang dibangun Mbak Astrid. Oke. Secara nggak langsung sih, Mbak. Oke, boleh cerita. Kalau Mbak Astrid ini lebih enjoy di mana sih? Di dunia pendidikan atau dunia pariwisata? Itu pertanyaan yang dari dulu aku pengen tanya tapi lupa gitu, terus sebenarnya. Mumpung ketemu nih. Ya kalau orang bilang ya Mbak Rini itu ada profesi, ada passion. Nah kalau pariwisata itu di passion saya. Emang suka jalan-jalan, suka traveling, tapi di satu sisi karena sudah biasa di lingkungan pendidikan, biasanya secara nggak langsung tuh juga ya, saya sering sharing, sering kasih masukan untuk pariwisata tuh lebih baik ke depan tuh seperti apa. Karena ketika traveling, nggak sekedar traveling, pasti juga kita lihat, oh perkembangan di satu tempat dengan tempat yang lain tuh bedanya apa sih? Kenapa di sini bisa wisatanya lebih maju? Kemudian penggunaan teknologinya seperti apa gitu ya? Itu secara nggak langsung sih Mbak Rini, jadi nggak yang saya jadikan sebagai sebuah profesi, tapi teman-teman pariwisata alhamdulillah juga banyak yang sharing sama saya gitu. Tapi di satu sisi pernah secara profesi saya pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Pariwisata juga, di mana di asosiasi waktu itu Perhotelan dan Restoran Indonesia PHRI, saya menjabat sebagai ini ya bidang pengembangan SDM-nya. Jadi di situ sudah mulai banyak pelatihan, kompetensi pariwisata, kemudian bagaimana mengembangkan SDM mulai dari industrinya, dari perhotelannya, sampai dengan ya destinasi wisatanya itu sendiri. Yang akhir-akhir ini baru rame desa wisata nih Mbak Rini. Iya. Iya. Itu mudah-mudahan nggak bingung lagi ya Mbak ya. Jadi tadi passionnya di wisata, profesinya di pendidikan, bisnis usahanya di fashion ya. Oke. Salah, itu juga edukasi Mbak. Iya. Iya. Okay. Mbak Astrid, kalau melihat ya perempuan kini ya di era tahun sekarang 2022 dibanding 10 tahun yang lalu ada bedanya nggak Mbak Astrid? 10 tahun yang lalu, oke. Kalau kita tarik 20 tahun yang lalu lah ya. Kalau 10 tahun yang lalu mungkin belum banyak perbedaan, mungkin lebih ke arah kemajuan ini aja ya, kemajuan teknologi dan mungkin lebih ke kesempatan pekerjaan di beberapa bidang. Tapi kalau 20 tahun yang lalu mungkin lebih berasa ketika Hari Kartini itu identik dengan semua masih pakai kebaya, kemudian ada selendang kalau lihat kondangan gitu ya. Kalau waktu itu saya nemenin ibu acara-acara juga secara resmi, budaya Indonesia tuh masih terjaga dengan baik. Dalam arti masih ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari busananya, tutur katanya gitu ya. Jadi sosok wanita itu tercermin sekali pada waktu itu di 20 tahun yang lalu. Tapi di satu sisi ya kita tidak bisa mengingkari adanya perkembangan budaya global ya. Yang mana kalau saya lihat sih banyak nih generasi-generasi yang udah kalau kita bisa bilang milenial yang udah mereka menerima secara terbuka, open-minded dengan budaya-budaya baru, akhirnya ya jarang juga ya, akhirnya sekarang lihat wanita berkebaya di kondangan. Itu yang kadang bikin kangen sih Mbak Rini. Iya, sekarang gantinya pakai rok instan yang lipit itu Mbak. Oke, Mbak Astrid, kalau kita bilang soal dunia pendidikan, nah kalau Mbak Astrid sendiri melihat bagaimana peran perempuan dalam di dunia pendidikan? Kayak Akparta itu juga tadi kita dapat ngobrol di awal, perempuan juga lumayan banyak ya di UNSA maupun Akparta ini. Iya. Nah, gimana Mbak Astrid? Iya betul Mbak Reni. Seperti saya bilang, jadi kalau untuk jabatan, untuk kesempatan di bidang pendidikan sebenarnya sudah hampir sama karena di industri kami memang basisnya itu di degree ya. Jadi lulusannya sarjana S1, S2, kemudian dari pengalaman kerja di pendidikan juga rata-rata hampir sama. Ketika menjadi dosen pun biasanya mengampu bidang ilmu yang memang dikuasai dan itu tidak bisa dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Semuanya ya tergantung dengan proses pengembangan karir maupun pengembangan diri masing-masing. Tapi yang beda memang di struktural Mbak Rini. Jadi umumnya dulu kalau kita narik mundur lagi tadi ya, itu umumnya memang masih di laki-laki pada waktu tahun 90-an, masih jarang gitu. 2000-an udah mulai ada beberapa yang di jabatan penting gitu di kampus, di universitas, tapi masih jarang banget yang namanya rektor wanita gitu. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai ada beberapa profesor wanita, rektor wanita, dan yang di yayasan ketika saya pun pernah menjabat di lembaga maupun di yayasan pun dulu juga masih jarang. Sekarang lebih ke arah bukan wanita prianya ya, tetapi kompetensi yang kita tunjukkan gitu. Jadi ketika dulu awalnya bisa nggak sih perempuan mimpin sebuah universitas atau yayasan pendidikan, ya tergantung kita aja sih Mbak, tergantung kita aja. Jadi nggak ada lagi ya istilahnya biasanya nih laki-laki nih yang jadi pimpinan gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Oke, jadi lihat kapasitasnya juga ya si perempuan ini ya, betul, seperti apa ya. Ini menarik ini. Oke, tahan dulu Mbak Astrid, nanti ada beberapa pertanyaan juga nih yang udah masuk juga. Silakan buat Sobat Indonesia bisa meninggalkan pertanyaan di Espos Live maupun juga di IG Koran Solopos dan juga di Facebook Solopos.com. Yang terakhir saya mau ke Mbak Mega nih, Mbak Mega, CEO Widodo Makmur Perkasa Group. Aku ada info sedikit nih soal Mbak Mega ini. Mbak Mega ini lulusan S2 Financial Economic Erasmus University Rotterdam. Ini juga menjadi sosok penting di balik penawaran umum perdana atau Initial Public Offering IPO saham Widodo Makmur Perkasa. Mbak Mega, halo. Halo Mbak Rini. Aduh, saya suka senyumnya Mbak Mega, manis banget ya. Kita jumpa lagi, kemarin terakhir kita ketemu di Klaten ya Mbak Mega ya. Iya, betul. Mbak Mega masih muda, kemudian masuk di Widodo Makmur Perkasa. Nah, challenge-nya atau tantangannya apa nih Mbak Mega? mungkin sedikit berbeda dari teman-teman tadi ya Mbak ya. Kalau di industri peternakan ini kami kan berfokus di agricultural commodities dan juga consumer goods. Selain itu kita juga ada dari hulu ke hilir dan itu peternakan terintegrasi. Maka dari itu memang challenge-nya sendiri di industri tersebut masih didominasi oleh laki-laki. Dan saya masuk di usia yang cukup muda, ditambah lagi saya adalah seorang perempuan gitu. Di mana jajaran direksi dan juga jabatan struktural di sini juga masih didominasi oleh banyak laki-laki gitu. Mungkin challenge yang saya hadapi ketika saya baru join di perusahaan ini adalah bagaimana saya sebagai seorang wanita yang memang background-nya bukan dari dunia peternakan atau agriculture commodities atau juga consumer goods yang marketing itu, tapi saya juga harus bisa masuk dan diterima masukannya oleh teman-teman di Widodo Makmur Perkasa ini gitu. Nah dari awal ya memang saya background-nya itu adalah di financial industry dan kebetulan saya masuk ketika dalam proses IPO. Jadi dalam proses IPO ini juga membantu saya untuk meleverage apa yang saya miliki gitu dari expertise saya di bidang financial industry. Kemudian selain itu juga saya juga harus mendengar dari masukan-masukan dari banyak orang karena industri yang baru ini kan saya juga harus masih banyak belajar ya Mbak ya. Jadi saya juga harus menjadi sponge yang mengabsorb informasi dan juga masukan dari orang lain. Saya harus merespek apa masukan dan pendapat orang lain gitu. Setelah saya kumpulkan itu semua, baru saya bisa memberikan masukan yang diterima dan juga relevan gitu. Jadi mungkin challenge-nya ketika saya baru masuk itu sih Mbak. Ada nggak sempat kayak semacam keraguan-raguan dari orang di sana terhadap kompetensinya Mbak Mega, dan lalu gimana cara Mbak Mega untuk membuktikan itu? Mungkin mungkin ada ya Mbak ya, cuma ya again nggak mungkin disebutkan ke saya ya, gitu. Iya. Nah, ya dari situ juga saya belajar lah Mbak, gimana cara saya menyampaikan kepada orang lain supaya tidak menjadi sesuatu yang menyinggung gitu, karena mungkin saya itu karena cenderung muda di generasi muda di perusahaan ini, jadi masukan saya juga harus hati-hati diucapkannya berdasarkan dengan fakta, kemudian juga dengan research gitu. Jadi tidak serta-merta yuk kita coba buat sesuatu yang baru, refreshing di Widodo Makmur Perkasa, tapi tanpa ada backup fact dan juga research yang mendukung ucapan saya gitu. Supaya bisa diimplementasikan juga gitu. Ya, Salah satu mungkin pembuktian Mbak Mega, ya, pembuktian Mbak Mega yang bagi Mbak Mega itu berkesan banget. Itu ketika melakukan apa, Mbak, di Widodo Makmur ini? Pembuktian sih tidak ada yang berkesan banget ya, Mbak. Mungkin juga itu adalah progres saya di karir saya di sini kan ya, Mbak. Mungkin beberapa poin, titik-titik poin di Widodo Makmur Perkasa saya juga berkontribusi gitu. Dari kemarin mungkin dari sisi IPO juga saya bantu untuk handle di tim indinya, kemudian juga melakukan public expose. Kemudian setelah itu juga saya karena di COO kami fokusnya di project base, Mbak. Jadi saat ini kami mencoba untuk revitalize brand image Widodo Makmur Perkasa ini. Karena biasanya kalau misalkan orang-orang lihat Widodo Makmur Perkasa ini, apa sih ini industrinya kok terlihat tua gitu kan? Kalau dilihat peternakan ya, soalnya banyak peternakan itu tadi ya. Iya, iya. Nah, ya itu tadi, Mbak, bisnis yang kelihatan tua tapi biar familiar di kalangan anak muda. Nah, ini mungkin ada sih upaya-upaya yang dilakukan oleh Mbak Mega. Iya, mungkin pelan-pelan sih, Mbak. Jadi kita mulai dari internal dulu supaya insan-insan Widodo Makmur ini lebih mengenal perusahaan. Kemudian nilai apa sih yang mau kita bangun di perusahaan ini? Itu juga kita merumuskan supaya lebih relevan dengan generasi-generasi muda. Karena jujur sekarang juga akan ada transisi terhadap generasi-generasi milenial dan juga pasti akan ada Gen Z yang akan join ke perusahaan kami gitu. Nah, bagaimana cara untuk mengattract SDM-SDM kami ini, yaitu dengan membuat brand image perusahaan dan juga corporate culture yang lebih fun. Gitu. Nah, untuk saat ini yang kita lakukan adalah karena pelan-pelan kita juga mencoba untuk mengganti warna perusahaan supaya lebih relevan dan juga fun. Oke. Baik, keempat narasumber tadi beri gambaran umum ya soal kiprah mereka di bidang masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2. Saya akan memberikan pertanyaan yang sama untuk keempat narasumber. Jadi minta tolong teman-teman bisa tampilkan keempat layar keempat narasumber ini. Pertanyaan sama dan mungkin kita akan tahu nanti jawabannya berbeda-beda nih. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menarik yang menjadi juga bisa inspirasi juga buat sobat Indonesia di luar sana. Pertanyaannya sama yang pertama adalah saya ingin tahu di masing-masing ini dari Mbak Michelle, Bu Lydia, kemudian Mbak Mega, Mbak Astrid, siapakah orang yang paling berjasa atau mungkin menjadi semacam tokoh inspiratif dalam karir di keempat narasumber ini? Saya mulai dari Mbak Michelle dulu, silakan. Tokoh paling inspiratif, boleh lebih dari satu boleh. Oke. Jadi, I think I learn a lot from different people gitu ya, terutama ketika kayak masuk Dan Liris juga. Ketika ya saya meninggal tuh, ya I have to learn from my directors or from everybody that I know. Tapi memang orang tua saya sangat berjasa banget sih buat saya, karena mereka memang menanamkan values ya. Dikala saya tidak bisa rely on knowledge of textile gitu ya, tidak bisa bersandar pada pengetahuan saya sendiri. Saya hanya bisa bersandar pada value, nilai-nilai yang orang tua saya udah tanamkan pada saya, dan itu menolong saya untuk menavigasi sebenarnya how I do things in the company, bagaimana saya dealing with people, dealing with business, terutama trust between saya dengan karyawan, saya dengan supplier maupun buyer, itu sangat memberikan saya kayak fondasi gitu. Terus juga mungkin suami saya ya, karena kan memang saya tinggal di Jakarta, sementara pabriknya di Sukoharjo, Solo, and saya dari sejak married, karena saya baru married terus saya meninggal gitu kan, jadi sejak saya sebelum married sampai sekarang ya, at least sebelum pandemi lah, itu hampir tiap minggu saya mondar-mandir Jakarta Solo gitu kan. Saya sampai hamil 7-8 bulan lah masih terbang ke Solo, and fly back to Jakarta, bawa bayi ke Solo dan sebagainya. Suami saya tuh membiarkan saya terbang gitu, dan itu saya really thankful sih, karena saya tahu nggak semua pria seperti itu ya, tapi dia tidak memotong sayap saya gitu untuk to fly lah, dan itu saya very appreciative gitu, maksudnya Dan itu juga menolong saya untuk kayak membuat some kind of, maksudnya perubahan di perusahaan saya sendiri. Bagaimana wanita, walaupun ya kayak di pabrik kan mau nggak mau wanitanya juga harus kerja tiap hari ya gitu. Yeah. Mungkin tidak mempunyai privilege sama seperti saya, tapi bagaimana saya sebagai pimpinan tertinggi di Dan Liris itu memudahkan para wanita di pabrik saya ini untuk bekerja, untuk berkarir, pada saat bersamaan juga dapat memelihara keluarganya dengan baik gitu. Jadi that I don't want to say balance but more integration, integrasi antara pekerjaan dan keluarga dan social life itu bagaimana mereka bisa mengintegrasikan itu. One of my sesuatu yang saya perjuangkan itu di pabrik ini. Iya, menarik. Orang tua dan juga suami, di balik perempuan hebat ada suami hebat juga ya, Mbak Michelle. Sangat hebat. Oke, sangat sabar tepatnya. Iya, Patria. Juga tadi saya menarik dengan istilah bukan balance, tetapi lebih kepada integrasi ya, integrasi antara kita sebagai perempuan di dunia kerja dan juga kita di lingkungan keluarga. Gitu ya. Oke, menarik. Saya akan geser kembali di Bu Lydia. Gimana Bu Lydia? Siapakah tokoh inspiratif ataupun juga seseorang yang paling berjasa gitu ya untuk mensupport karir dari Bu Lydia? Sama sih, actually it's my parents juga, papa mama, dan yang bikin value dari kecil yang menjadi fondasi untuk aku bersikap dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan gitu. Dan papa mama tuh mungkin mamaku tuh menurutku hebat banget lah. Beliau sangat pintar, gigih, rajin, dan tulus. Kalau kerja tuh tulus, ngurus rumah tangga juga tulus. Dan aku belajar banyak dari kecil, aku pengen kayak gitu. Aku nggak mau nyantai-nyantai juga gara-gara mama. Jadi misal aku mentok, aku takut even gitu. I will see my mom kayak supporting me. Jadi kayak bukan kayak aku salah satu kali itu it's game over, it's not gitu. Jadi dia bantu aku tapi juga kasih aku the strength to go on. Dan misal minta masukan ke mama tuh I know that it's not gonna go against my core values at least gitu. Even though kadang kayak out of the box, kadang aku juga masih kadang takut gitu untuk ngelakuin atau nggak comfortable lah. Tapi at least itu nggak bakal melawan yang aku pegang teguh gitu dalam diri sendiri. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan dari mama yang mungkin masih buat Bu Lydia itu membekas banget gitu ya, pesannya mama ke Bu Lydia sampai akhirnya itu kayak bikin Bu Lydia ini kayak oke, ini yang harus aku pegang terus nih sampai selama aku hidup ataupun di karir aku kayak gitu. Ya kalau mama selalu bilang ya jangan nyerah gitu, selalu berusaha dan kamu nanti jadi perempuan juga punya anak. What do you wanna show to your kids? Kamu mau kasih legacy apa buat anak-anak kamu? Mau ajarin mereka apa? Soalnya anak-anak nggak bisa dibilangin kan, mereka tetap harus ngelihat papa mamanya ngapain gitu. Kalau nggak ngapa-ngapain ya mereka juga nggak ada the drive mungkin to do that gitu. Ya. Dan tadi legacy apa Mbak Bu Lydia yang ingin ditinggalkan oleh Bu Lydia sendiri nih? Wah, aku jadi penasaran nih, pengen tahu legasinya. Ya paling enggak perusahaan lah. Oke. Paling nggak perusahaannya jangan sampai hilang, kalau bisa bertambah gitu. Dan paling nggak ya I lay another brick lah tiap hari. Jadi kayak bangun sesuatu yang even though mungkin aku nggak finish gitu. Tapi the next generation bisa come in and finish what I start. Jadi jangan sampai putus gitu. Tapi itu estafet lah dari generasi ke generasi. Wah, saya jadi terharu ini tadi. Jadi ingat orang tua saya juga ya. Oke, saya akan ke Mbak Astrid. Kalau Mbak Astrid gimana Mbak Astrid? Kayaknya semua bakal sepakat ya Mbak. Kalau yang paling support keluarga, family, terutama parents. Ya kalau di saya yang paling suportif itu mama gitu. Cuman kalau ditanya Mbak Rini tadi juga yang tokoh ya, ada tokoh yang paling inspiratif itu pun ada. Kebetulan kita hari ini para perempuan merayakan Hari Kartini gitu ya. Mungkin saya juga pengen menampilkan beberapa sosok atau tokoh-tokoh wanita yang di luar sana secara global itu sudah diakui. Seperti itu. Jadi kalau saya pernah di satu titik gitu di mana saya udah mau menyerah dalam hal ini, kita ke kodrat aja lah sebagai istri gitu, sebagai ibu gitu. Tapi di satu sisi kenapa masih ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan di luar, harus ada karya-karya yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan potensi kita gitu ya. Itu ada tokoh-tokoh di luar sana yang memang sangat berpengaruh terhadap saya, Mbak Rini. Contohnya ya, misalnya di Amerika itu ada Kamala Harris ya. Kamala Harris itu yang sebagai pionir, dia itu akhirnya bisa masuk loh ke kancah pimpinan tertinggi di US gitu kan. Perjuangannya pun nggak gampang gitu. Dan rata-rata mereka-mereka yang akhirnya ada di posisi itu juga pasti kita perempuan itu kayak mikirin gitu ya, gimana nanti suami, gimana nanti anak-anak gitu kan, dengan posisi yang lebih besar lagi kebermanfaatannya gitu. Terus ada juga Priyanka Chopra dari India itu ya, itu malah dia benar-benar pure dari India, bisa menaklukkan Miss World, terus akhirnya juga menikah, dan industrinya yang dia masuki di Amerika juga yang dimana itu sangat berat gitu ya. Masuk Bollywood aja berat, apalagi Hollywood ya Mbak ya. Bisa dikatakan itu banyak lah ya, nggak cuma dua orang itu, mungkin banyak wanita-wanita di luar sana yang akhirnya membuktikan ya kita memang punya kodrat, kita punya kewajiban gitu ya sebagai wanita. Tapi di satu sisi nggak semua orang, nggak semua wanita itu harus menyia-nyiakan potensi yang dia miliki. Makanya ketika Mbak Rini tadi share ya, aduh ini sering ketemu di bidang pariwisata, karena ya memang dari awal Mbak, saya dulu di Putri Citra, di Duta Wisata Jawa Tengah gitu ya, itu memang seneng gitu ya, seneng kemudian ya itu ada potensi di situ, kemudian dikembangkan, didorong oleh mamah terutama orang tua gitu, didukung, sehingga sampai sekarang pun ketika saya present untuk pariwisata tuh nggak cuma sekedar kayak ngisi acara Mbak, bener-bener saya tuh terjun langsung, bener-bener apa yang bisa saya berikan, saya kembangkan untuk satu destinasi, satu wilayah gitu. Khususnya kalau di pekerjaan, mungkin hampir sama ya sama Mbak Mega, Mbak Lydia, Mbak Michelle semua, kita pasti mengalami masa-masa memperkirakan mana sih prioritas hidup kita yang paling penting gitu ya. Pasti pernah gitu, karena dari dulu kan memang di belahan dunia manapun, yang bekerja itu kebanyakan laki-laki gitu, dari dulu. Kemudian ada munculnya feminisme, kemudian sudah ada ruang wanita untuk belajar, sekolah, sampai dengan bekerja. Akhirnya ya sudah, kita pasti ada di satu momen di mana itu muncul. Nah, peran-peran dari perempuan yang akhirnya dia bisa menembus batas kaca inilah yang akhirnya mendukung atau menyemangati ya diri saya untuk terus maju dan tidak berhenti untuk berkarya gitu Mbak Rini. Oke, menarik Mbak Astrid. Saya kaget juga tuh, ternyata ngefans juga sama Priyanka Chopra ya. Semangatnya Mbak. Semangatnya ya. Oke, kita geser ke Mbak Mega. Kalau Mbak Mega siapa ini tokoh inspiratif ataupun ada sosok ya di balik kesuksesan Mbak Mega ini? Iya, mungkin sama seperti yang lain ya, tentunya pasti orang tua ya, dukungan orang tua yang tidak pernah berhenti itu yang membuat saya bisa sampai di posisi saya sekarang. Tentunya untuk di sini saya betul-betul look up ke ayah saya sih Mbak. Jadi saya bisa melihat bahwa ayah saya dari kecil itu fighting spiritnya tidak pernah hilang. Dimana dia selalu bilang bahwa ketika hal itu menjadi sulit, berarti itu adalah titik di mana kamu bisa lompat untuk menjadi lebih baik. Nah, dari situ saya juga belajar banyak dari ayah saya, bahwa belajar itu tidak harus dari pengalaman, tapi juga bisa dari bertemu dengan orang, kemudian berbagi experience, kemudian juga dari membaca buku. Dan itu membuat saya jadi ingin lebih mengenal lebih banyak orang lewat buku gitu. Dan itu diajarkan oleh ayah saya. Apa hal yang paling inspiratif dari ayah Mbak Mega ini ya, yang sampai sekarang itu kayak jadi semacam pegangan gitu untuk Mbak Mega? Iya, kalau dari ayah saya sih dia selalu bilang bahwa kita itu harus berbagi sesama masyarakat. Jadi ketika kita sukses, kita tidak boleh sukses sendiri, tapi kita harus sukses bersama-sama. Ketika kita mau maju, kita tidak boleh maju hanya dengan memajukan perusahaan, tapi juga menggandeng para employee-employee dan juga mitra-mitra kita. Jadi kita harus berkembang bersama supaya bisa menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya, jadi boleh dibilang kalaupun kita bekerja, apa yang kita lakukan juga bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu ya Mbak Mega? Ya, baik. Menarik sekali, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga komentar dari Sobat Indonesia di YouTube Espos Live dan juga Instagram @koransolopos dan juga Facebook solopos.com. Tapi sebelumnya kita akan simak jeda yang satu ini dulu. Jumpa lagi dalam Solopos Talkshow Virtual. Tema siang hari ini adalah Inspirasi Kartini Masa Kini. Bertepatan dengan hari ini, Kamis 21 April, biasanya kita peringati sebagai Hari Kartini, dan tadi di sesi 1, 4 narasumber sudah memberikan paparannya yang sangat menarik dan sangat inspiratif. Ada Mbak Michelle, kemudian Bu Lydia, Mbak Mega, dan juga Mbak Astrid. Kita akan masuk sesi, kita membacakan pertanyaan ataupun komentar dari Sobat Indonesia yang ada di YouTube Espos Live. Yang pertama, waduh ini siapa dulu? Ya. Oke, ada akun Safe Host, ini ke Mbak Michelle. Mbak Michelle, adakah quote inspiratif yang itu sampai sekarang dipegang oleh Mbak Michelle? Boleh dijawab Mbak Michelle? Quote inspiratifnya? Saya dulu pernah ketemu Ibu Kartini Mulyadi, ya salah satu tokoh wanita juga di Indonesia yang very successful. Waktu ketemu, saya manggilnya Oma, waktu ketemu Oma Kartini Mulyadi, saya pernah ngomong gitu, aduh kerja tuh kok susah banget sih. Kok susah banget sih gitu rasanya, gitu. I don't know. Jadi ngerasain langsung ya. Iya, pokoknya aduh mungkin ini karena lagi bulan THR gitu, jadi saya sepenuh hati ngomongnya ini. Jadi kayak aduh Oma ini susah banget, kok kerja susah banget dia. Tapi terus Bu Kartini bilang semakin banyak masalah yang kamu hadapi, jangan khawatir, Tuhan pasti akan lebih kasih kamu bijaksana gitu. Jadi itu benar-benar oh iya ya. Mungkin kalau saya itu nggak dikasih all these challenges, saya akan mungkin melupakan Tuhan atau take it for granted ya. Karena memang saya mungkin dilahirkan dengan keadaan yang privilege, tidak mungkin merasakan banyak kesulitan dibanding banyak orang di Indonesia ini gitu ya. Tapi saya diberi responsibility, diberi tanggung jawab lah untuk memelihara perusahaan dari orang tua saya, diberi sebagai seorang wanita juga diberi opportunity, kesempatan untuk bisa memimpin. Dan ya saya itu tuh benar-benar kata-kata Bu Kartini itu benar-benar menyentuh sih, bahwa ya semakin banyak masalah yang saya hadapi, saya harus percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih saya lebih banyak bijaksananya lagi. Oh, aja. Langsung jelek gitu ya? Iya. Nggak jadi ngeluh lagi ya? Iya. Iya, saya intinya harus semakin dekatlah sama Tuhan gitu ya, untuk mencari bijaksananya Tuhan. Iya. Baik. Sekarang kita geser ke Bu Lydia. Ada Mas Alilan pertanyaannya. Bu Lydia ini kan masih muda, mengelola SDM banyak juga di rumah sakit. Nah, mungkin gimana tipsnya mengelola SDM yang mungkin mereka sudah lebih jauh berpengalaman gitu? Silakan Bu Lydia. I think mengelola SDM yang kayak gitu, aku Pokoknya jangan datang sok tahu gitu deh. Oke, jangan sok tahu ya malah ya. Iya, jadi harus ngerti kalau mereka tuh juga add in something that mereka di bidang itu tuh mereka lebih dari aku. Aku bisa dapat banyak dari mereka, bukan aku bisa kasih mereka banyak memang sih. Itu harus bisa di-admit and come to terms with and be objective aja sama semua orang, and itu nanti lama-lama mereka juga bisa lihat sendiri lah, it's fine. Okay. Jadi intinya jangan sok tahu dengan orang yang lebih tua ya. Gitu ya. Hormatilah pokoknya. Hormati ya, hormati dengan orang yang lebih senior ya, itu kuncinya. Baik, sekarang saya mau geser ke Mbak Mega, Mbak Mega dulu nih, dari Mbak Arista. Pertanyaannya, perempuan yang luar biasa. Maaf mau tanya, pernah nggak sih merasa stuck? Lalu bagaimana mengatasinya? Nah, ini dia nih. Biasa nih perempuan ada masa-masa ya. Kayaknya lagi bad mood banget atau gimana. Nah, tips dari Mbak Mega gimana? Iya, merasa stuck sih pernah Mbak tentunya. Jadi gimana caranya saya untuk beranjak dari posisi tersebut itu adalah mencari hal yang menurut saya itu interesting. Jadi ketika saya stuck itu saya merasa, biasanya ya posisi stuck itu saya merasa bahwa oh saya ini masih kurang loh, oh saya ini masih banyak yang harus diimprove, saya ini ada di lingkungan baru dan saya itu adalah small fish in a big pond, so I need to improve myself. Nah bagaimana caranya mengantisipasi ini? Ya dengan cara obtaining hal-hal yang bisa membuat saya bisa meningkatkan self actualization. Kalau saya sendiri biasanya itu dengan cara coba untuk mengambil sertifikasi gitu. Jadi dengan adanya achievement baru nantinya saya merasa oh saya sudah punya ilmu yang ini nih, saya jadi bisa terbang lebih tinggi lagi, atau mungkin bisa juga dengan training atau dengan bertemu dengan orang-orang yang lebih expert daripada saya. Jadi dengan cara belajar itu saya juga akan bisa berkembang dan mengembangkan sayap saya gitu. Oke, menarik. Sekarang saya geser ke Mbak Astrid. Pertanyaannya, nggak banyak laki-laki yang bisa, oh sorry aku sebutin dulu akunnya namanya Fitria ya. Nggak banyak laki-laki yang support pekerjaan wanita, apalagi support karir wanita. Pertanyaannya gimana cara dapetin pasangan yang dia itu juga nanti akan mensupport karir perempuan. Ya, setuju. Itu pertanyaan yang penting karena kalau nggak gitu kita nggak sampai di sini juga ya. Iya betul. Kalau di agama Islam kan laki-laki imam, kalau imam nggak ngebolehin kita nggak mungkin di sini ya Mbak ya. Ya kalau bagaimana ngedapetin itu sudah jodoh, tapi secara apa ya, mungkin yang bisa kita mulai dari awal yang namanya relationship itu kan ada komunikasi ya. Bahkan mungkin sebelum married gitu, kita dulu awal-awal kenal juga sering sharing tentang visi kita gitu. Jadi nggak cuman apa yang kita suka, kemudian apa yang menjadi karakternya dia, itu enggak, tapi lebih ke jauh gitu. Apa yang menjadi mimpi kita, kemudian visi hidup kita tuh seperti apa. Nah, hal-hal prinsip seperti inilah yang sebenarnya justru bisa membuat meyakinkan ya calon pasangan kita maupun apabila kita udah menikah punya komitmen itu juga akhirnya bisa mengerti dan mendukung apa yang menjadi cita-cita kita dan mimpi kita tadi. Sesimpel itu sih, tapi secara nggak langsung memang itu proses semua ya. Jadi itu nggak rumus gitu. Nggak bisa dijadikan rumus menjadi jaminan, nggak bisa menjadi Pak Astrid. Iya. Dia mungkin udah berkali-kali putus ya sama pacarnya. Jadi, tetap semangat, harus tetap semangat. Oke, prinsipnya ada di komunikasi ya. Komunikasi dan membicarakan hal-hal yang secara prinsip, secara ini ya, visi hidup. Jadi. Oke, baik. Kita geser lagi pertanyaannya ke Bu Lydia. Ini dari aku namanya Segara. Pertanyaannya nih, ini dia juga curcol juga nih Bu Lydia ya. Aku aja ngurus satu pacar, rasanya udah cenat-cenut. Nah ini Bu Lydia ngurus satu rumah sakit dan manajemen orang-orang yang sakit. Pernah nggak sih ngalami stres? Lalu gimana ngatasinya? Mungkin itu emang udah kita harus ngerti sendiri kalau ke rumah sakit yang datang orang sakit. Jadi kayak di grup kita tuh ada hotel juga kan. Jadi kalau di hotel yang datang tuh orang sehat yang udah mau liburan. Jadi kurang dikit-dikit juga biasanya nggak komplain kayak gimana-gimana, tapi kalau di rumah sakit kadang benar semua udah masih dikomplain gitu. Jadi ya banyak sabar aja. Aku selalu bilang ke orang-orang, banyak sabar aja, yang datang itu sehat, bukan cuman sakit badannya, kadang mentally juga udah sakit gitu. Jadi disabar-sabarin aja, ya udah kasih yang terbaik, nggak ada tipsnya sih. Jadi kuncinya sabar ya? Sabar. Jadi menempatkan diri lah. Oke, berarti kalau lagi stres, Bu Lydia ini lebih banyak senyum dong ya? Kadang saking stres bisa senyum-senyum memang. Oh gitu? Kayaknya yang lain juga bisa gitu deh. Saking stres ya udah jadi dibawa. Jadi senyum sendiri ya? Oke, baik. Saya akan geser ke Mbak Michelle. Mbak Michelle tadi menarik, ini dari pertanyaan dari Fadilah ya. Pertanyaannya Mbak Michelle tadi, luar biasa support sistemnya suami yang luar biasa. Nah, pernah nggak sih ada semacam gesekan-gesekan dengan suami, lalu bagaimana menemukan solusi bersamanya itu? Jadi akhirnya jadi kayak ruang curhat ya? Iya, jadi saya udah married kan berarti 16 tahun ya. Pasti banyak sekali masalah. Nggak selalu up terus, juga down terus. Nggak cuman up doang, tapi juga banyak down-nya. Dan setiap fase-fase dalam 20-an, 30-an, ini masuk 40-an, pasti juga ada perubahan-perubahan lah ya. Kayak anak-anak saya sekarang udah teenagers, tahun lalu saya harus ngirim anak saya ke luar negeri juga. Kita tuh dalam fase-fase yang beda lah istilahnya, dari suami saya juga saya gitu. Tapi saya ini gini loh, kalau saya ngakunya orang beragama lah ya, apalagi agama saya gitu. Kalau saya disuruh ngampunin orang lain, bahkan saya suruh ngampunin musuh saya, masa saya nggak ngampunin suami saya sendiri sih, saya gitu, bener nggak? Terus sama juga dengan suami saya ya. Kalau saya ngomongin, misalnya saya ngomongin diri saya, oh saya ini harus pelayanan loh, saya harus istilahnya mengamalkan agama saya gitu. Isn't it your husband should be the first one that you serve, right? Gitu. Jadi kadang kalau emang lagi ego ya, saya udah gini kamu udah apa? Saya udah gini kamu udah apa gitu. Emang kamu capek sendiri, saya juga capek gitu. Selalu saya gitu. But at the end of the day ketika saya kembali normal kembali, saya ingat lah ya, saya ini maksudnya sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan gitu. Pada akhirnya saya ini kalau mau mengamalkanlah iman saya, mengamalkan agama saya. Bukankah suami saya itu harus menjadi orang yang terutama saya? Amalkan itu, maksudnya mengaplikasikannya nomor satu tuh ke suami saya. Banyak orang tuh bilang anak itu kan darah gitu ya, istilahnya anak dulu lah gitu, apalagi ibu-ibu ya biasanya anak tuh nomor satu. Tapi dari awal sejak saya married dengan suami saya, kita udah komitmen untuk nomor satu prioritas itu ada di pasangan . Jadi maksudnya suami saya menjadi prioritas utama saya dan saya menjadi prioritas utama suami saya, dan anak-anak itu melihat kasih itu apa, melihat bagaimana mengampuni itu apa, itu ya dari orang tuanya. Kalau saya dan suami tidak saling mengasihi despite all our weaknesses, ya kan, bagaimana kami saling mengampuni, gimana anak saya tuh bisa mengamalkan itu. Dia mau ke gereja atau mau baca Alkitab sampai seberapa sering, kalau orang tuanya juga berantem, nggak mau saling mengampuni, main hak-hakan mana ya, mereka nggak akan bisa mengerti kan gitu. Jadi ya bagi saya kalau tadi Lydia juga sempat ngomong bagaimana yang kita akan tinggalkan pada anak-anak itu kan legacy, our values, the way we do things itu. Sama juga gitu. Kalau saya mau anak saya beres, yang nomor satu saya harus mengubah diri sendiri. So walaupun kadang-kadang saya sebel udah nggak mau ngomong sama suami, tapi kalau saya suruh milih lagi, apakah saya akan milih suami saya? And selalu jawabannya iya gitu. Jadi ya nggak boleh komplain, nggak bisa refund juga, nggak bisa gitu ya. Jadi ya saya pada akhirnya ya udah mengubah orang lebih sulit dari ngubah diri sendiri, ya udah saya mengubah diri sendiri dulu. So I think that menarik, Mbak Michelle, dalam ini ya pertanyaannya juga akhirnya bisa ada nilai-nilai inspirasi yang bisa diambil dari Mbak Michelle dan keluarga. Kuncinya ada pada saling menghargai satu sama lain ya, sehingga nanti akan tercipta itu tadi integritas masing-masing, baik nanti di dunia kerja maupun di rumah tangganya. Nah, if I treat my husband like a king, then I'll be the queen, right? So if he treats me like a queen, and he'll be the king. So. Okay. Yeah. Ya, jadi memperlakukan seperti raja, nanti dia diperlakukan balik sebagai ratu gitu ya, Pak ya. Oke. Okay. Kita ke Mbak Mega. Ini ada pertanyaan juga dari nama akunnya, ini aneh juga ya. Perut ikan. Pertanyaannya mungkin ini. Kalau Mbak Mega di bidang peternakan, itu tadi kan sesuatu yang baru. Apakah itu juga harus tahu tuh dari mulai bagaimana kasih makan ternak dan lain sebagainya. Nah ini gimana adaptasinya gitu, pertanyaan gitu. Silakan Mbak Mega. Oke, karena saya juga baru join kan ya Mbak. Sebenarnya peternakan itu kan poin-poinnya ada banyak dan masih panjang supply chain-nya. Nah itu juga saya sekarang masih dalam proses pembelajaran. Jadi yang saya saat ini sedang mulai untuk mempelajari itu adalah dari sisi angka dulu deh. Gitu. Jadi karena saya di COO, saya juga itu di bagian investasi. Di mana saya juga harus tahu nih ketika di peternakan ini perlunya formula fitnya seberapa sih gitu, majority cost-nya dari apa sih, itu baru yang saya pelajari. Tapi sisi operasional saya juga harus mulai menjajaki. Nah PR saya itu ke depannya Mbak sebetulnya. Oh PR-nya masih itu ya, masih banyak yang dipelajari lagi ya. Oke, jadi kita bekerja pun juga kita belajar ya Mbak ya? Iya, never stop learning Mbak. Oke, ya. Sekarang kita ke Mbak Astrid. Pertanyaannya ke Mbak Astrid, ini dari nama akun Tanti. Pertanyaannya adalah, apa yang belum dimiliki oleh perempuan-perempuan Indonesia di masa sekarang ini? Nah, ini menarik nih ya. Apa yang belum dimiliki? Pertanyaan paling sulit nih kayaknya nih. Iya, Tanti ya. Sebelum saya jawab, Mbak Rini, kalau boleh izin, ini satu grup ini luar biasa banget. Loh, Mbak Mega, Mbak Lydia, Mbak Michelle. Kalau boleh kita bikinin grup dong, Mbak, nanti ya. boleh ya. Untuk saling kasih semangat karena saya yakin di posisi apapun kita juga butuh sama-sama saling belajar dari pengalaman masing-masing ya. Kalau nggak keberatan nanti bisa sharing-sharing setelah talkshow ini. Menarik, boleh ya. Mbak. Tadi dari Mbak Tanti berarti apa yang belum dimiliki sekarang ya, Mbak ya? Indonesia sekarang ini. Iya, iya. Kayaknya udah semua ya. Atau yang belum? Saya akan jawab ini aja sih Mbak, depends on bagaimana mereka, wanita-wanita ini tuh akhirnya bisa mulai open-minded aja gitu. Jadi kalau kita kategorikan kan nggak ada sebenarnya kategori mana yang sukses, mana yang enggak, karena relatif. Kita lihat tadi dari yang sudah disampaikan beberapa profil dari bidang masing-masing tuh kan sama-sama sukses semua ya. Satu usaha juga mengalami proses sulit semua gitu. Tapi untuk being open-minded itu tidak semua. Itu terhadap hal baru, terhadap kita mau belajar lagi, terhadap perbedaan ya, terhadap perubahan. Itu saya yakin ada di luar sana wanita-wanita yang belum memiliki itu. Nah, bisa jadi kalau kita dalam konteks tertentu ya, misalkan dengan isu agama, dengan isu di budaya atau isu yang lain gitu ya, apalagi di konteks pekerjaan, kalau belum open-minded ya mungkin akhirnya jadi membandingkan satu sama lain, ngejudge gitu ya, gitu. Apalagi jangan sampai malah justru kita yang sukses tuh kayak dianggap wah ini nanti yang di keluarga pasti yang dikorbankan kayak gitu-gitulah ya. Jadi kalau open-minded itu pentingnya bahwa memang ya perempuan tuh ya sama manusia gitu. Itu sih Mbak mungkin ya. Jadi kita juga mengingatkan untuk wanita di luar sana di Indonesia yang barangkali belum memiliki pemikiran yang open minded. Oke. Jadi mungkin masih ada juga ya Mbak Astrid ya yang belum. Saya yakin masih. Iya. Ya. Oke, dan ini juga menjadi tanggung jawab bersama aku pikir ya. Untuk soal itu, bagaimana kita memberdayakan mereka juga. Ya, baik. Masih ada beberapa pertanyaan lain dari Sobat Indonesia, tetapi saya mau jeda berikut ini dulu. Masih dalam talk show virtual Solopos mengambil tema inspirasi Kartini masa kini. Sudah ada 4 narasumber dan kita tadi sudah masuk ke sesi 1 dari pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya dan ini pertanyaannya nggak cuma dari Sobat Indonesia, mungkin juga dari saya juga ya ini pertanyaannya ya. Saya ingin bertanya ke Mbak Michelle dulu. Ini pertanyaannya tadi dari, ini nama akunnya adalah Fatihah, dia bertanya, Mbak Michelle tadi disebutkan di awal kalau Mbak Michelle tuh nggak suka batik gitu ya. Bagaimana kemudian kita akhirnya menyukai pekerjaan ataupun menyukai sesuatu yang semula nggak kita sukai? Bagi tipsnya dong Mbak. Silakan Mbak Michelle. Iya, jadi dulu waktu saya uni tuh selalu pemikirannya passion saya apa, and I think most younger generations also think that, right? So saya pengen ngerjain yang saya suka dong gitu loh, my passion. Tapi and then saya tuh waktu itu karena kegalauan maksimal ketika masuk Dan Liris, karena saya nggak mau banget masuk Dan Liris juga. Tapi waktu itu ada salah satu konselor saya tuh bilang, Michelle, nggak semua loh orang itu diberi tanggung jawab yang besar. Right? Ini tuh nggak cuma beban, this is privilege. Jadi bagaimana pertanggungjawabanmu itu terhadap privilege yang Tuhan kasih gitu. Dan itu buat saya tuh mikir-mikir, tapi kan saya itu ini berat di saya. Maklum umur 24 tahun ya. Jadi 25 tahun ketika itu kan like kalau bisa saya taruh aja, saya lari gitu loh pengennya gitu kan. Dan apalagi kan saya raise di luar, maksudnya saya grow up di luar negeri gitu ya. Kayaknya enakan di luar negeri tanpa beban gitu. Sekarang tiap hari ngeliatnya oh, harga batu bara, harga kapas, harga apa, udah pusing saya, udah kayak pengennya saya taruh aja deh, saya lari gitu. Tapi ya ketika itu diingetin gitu loh, ini tuh privilege loh, bisa serving a lot of people. Dan terus saya somehow dalam pergumulan saya tuh saya menemukan, dan actually passion is not a what, it's a who, gitu. Kalau saya misalnya udah punya anak nih ya, saya kan nggak peduli ya, saya mau kerja apa, yang penting anak saya bisa makan, bisa sekolah, ya nggak sih Mbak? Pada akhirnya ya. Gitu. Ketika saya mau lagi suka, cinta-cintanya waktu pacaran sama suami, nggak punya waktu pun ada aja waktunya gitu kan, maksudnya untuk pacaran gitu. Jadi saya find out gitu loh, maksudnya oh it's not a what, it's not a apa yang saya bisa gitu. Pada akhirnya my passion is a who, dan ketika itu saya bring priorities orang-orang di Dan Liris contohnya, suami saya, anak saya, and of course God as a ini, bahwa these people are, of course God is not a people but you know like a figure gitu ya, these people that I want to devote my life to gitu, bahwa orang-orang ini yang saya akan mengabdikan hidup saya gitu. Jadi mau Dan Liris lagi up and down bisnis misalnya spinningnya bagus atau lagi jelek atau gimana, saya nggak terlalu sebenarnya nggak terlalu terobsesi dengan bisnisnya gitu. Tapi I'm obsessed with the people. I love the people of Dan Liris. Mungkin Mbak Rini tahu, mungkin 1-2 orang dari Dan Liris. Yeah. I want people to enjoy Dan Liris. I want Dan Liris to be their second home. Mungkin kita bukan the biggest, the richest, the apa, but I want to people enjoy being in Dan Liris. Mereka bisa merasa mungkin bukan menjadi orang terkaya, tapi makmur, tercukupi di Dan Liris. Berbahagia ya. Berbahagia gitu. Bahkan sampai buyer saya itu datang mau ngodit gitu, dan dia bilang, I've never seen a factory di mana orang itu smiling while they work. Mereka itu bisa senyum, dan when ketika mereka ngelihat kamu tuh mereka sampai peluk kamu katanya gitu. And saya nggak pernah ngelihat orang yang kerja jam-jaman keringetan gitu bisa mencintai bosnya sampai seperti itu, dia bilang gitu. And saya bukan berusaha membanggakan diri ya, tapi saya langsung this is why I work in Dan Liris, right? Okay. This is kayak reason maksudnya alasan kenapa saya hidup, alasan kenapa saya di sini di tempat ini, alasan kenapa saya harus mondar-mandir Jakarta Solo tiap minggu misalnya. Dan ini saya berusaha maksudnya juga tunjukkan kepada anak-anak gitu. Ini juga alasan kenapa dari kecil anak saya bawa ke pabrik dan sebagainya. Saya ini loh orang-orang yang bekerja keras supaya kamu bisa sekolah tiap hari. right? So you better respect them with all your heart. Mereka inilah bos-bos kamu, bukan kamu bosnya mereka. Mereka ini loh yang memberi nafkah. It's not your mom. Mama lu nih nggak bisa jahit, nggak bisa apa nyalain mesin spinning, weaving, dyeing, printing, apalagi. Mama lu nih nggak bisa apa-apa kalau tanpa orang-orang ini, dari orang yang nyapu jalanan sampai yang jahit sampai apa, ibumu nih nggak bisa survive. Your dad cannot survive. Jadi harus thankful, harus menghargai, harus mencintai orang-orang ini gitu. Dan apa itu sih yang jadi kadang orang salah fokus terhadap apa gitu. Saya bisa apa gitu. Padahal kepada siapa? If you really love your parents, but your parents sekarang kesulitan, mungkin udah pensiun gitu, butuh dana untuk mereka menjaga kesehatan. Ya apa aja lah kita kerjain ya. Mau kerja apa aja kita kerjain demi kita bisa menolong orang tua, benar nggak gitu. Jadi ya buat saya the who is more important than the what gitu dari saya. Menarik ini. Passion itu adalah who bukan what ya. Ini kayaknya pelajaran menarik juga buat orang-orang di luar sana, anak-anak muda di luar sana, perempuan-perempuan di luar sana yang masih bingung. Passion aku tuh apa gitu ya. Sebenarnya kuncinya adalah membahagiakan orang kali ya. Jadi pekerjaan itu bukanlah beban, tetapi pekerjaan itu adalah bagaimana upaya kita membahagiakan orang lain. ini makin menarik ini. Oke, terima kasih Mbak Michelle. Kata-kata inspiratifnya luar biasa. Saya akan geser ke Mbak Bu Lydia nih ya. Bu Lydia pertanyaannya, kalau menjadi bos apakah harus galak? Ini pertanyaan lucu juga dari Herlambang. Pertanyaannya itu. Jadi bos harus galak nggak? Nggak harus sih. Kayaknya ada macam-macam tipenya juga sih. Tapi harus punya prinsip lah. Maksudnya tetap berani tegur orang. Tapi tetap berani terima input. Tapi nggak usah galak-galak gimana. Jangan kayak mau perang gitu. Nanti yang kerja juga malah jadi either malas atau malah minggat dong. Iya, ya. Nggak harus galak juga sih, ya. Ya. Jadi ada nggak semacam kayak lagi perempuan itu kan biasanya kalau lagi PMS ataupun lagi bad mood tiba gitu ya, emosi nggak stabil kayak gitu. Nah itu bagaimana mengelola emosinya, Bu Lydia? Kalau aku better nggak ngomong sama orang dulu sih. I will need my space and I'll pray. Tapi aku juga bukan orang yang emotionally unstable sih, jadi nggak tahu juga sih. Jadi kalau lagi nggak suka sesuatu atau apapun lebih baik pilih diem. Pilih diem, doa. Nanti pasti ada reminder lah dari Tuhan gitu. Oke, ya itu salah satu tips bagaimana kita mengelola orang ya, manajemen orang ya. Lebih baik diam daripada marah-marah nggak jelas, mungkin gitu kali ya. Nanti makin nyakitin orang. Terus gitu. Nggak jelas malahan. Iya, baik. Sekarang kita geser ke Mbak Mega. Mbak Astrid nanti dulu ya. Mbak Astrid biasanya pertanyaannya filosofis. Aku tuh Mbak Mega. Mbak Mega ada nggak sih obsesi yang belum pernah ataupun yang masih harus diraih oleh Mbak Mega? Apakah Widodo BMP akan seperti ini atau mungkin masih akan ada hal-hal yang lain yang ingin dilakukan oleh Mbak Mega? Kalau saya sih ada dua ya Mbak ya, jadi ada target secara individu dan juga ada secara perusahaan. Kalau dari perusahaan dulu, saya mau perusahaan ini akan tumbuh terus dan juga menggandeng masyarakat Indonesia untuk berkembang bersama dengan perusahaan. Selain itu juga karena saat ini kami juga masih providing for the nation only, mungkin pada beberapa tahun ke depan kita juga akan ekspansi supaya bisa ekspor ke luar negeri. Selain itu, karena saat ini juga distribution kita juga memang masih berfokus pada area Jawa dan juga Bali karena memang di situ populasinya yang lebih banyak. Namun kita juga mau mencoba menggait market baru yang itu di luar Jawa, mungkin di Sumatera, di Sulawesi dan juga apabila bisa sampai Papua gitu. Untuk individu sih ini memang agak unik ya Mbak ya mungkin. Ini saya punya mimpi dari kecil bahwa saya mau bisa menulis buku. Karena itu soal apa Mbak bukunya? Bukunya soal apa? Apa aja lah Mbak. Tapi sampai saat ini ya belum ada yang ke-publish. Cuma ya masih untuk internal dulu lah untuk saya dulu, konsumsi pribadi dulu. Cuma mimpinya nanti bisa berbagi pada orang lebih banyak lewat buku tersebut. Mbak, kenapa pilih buku, menulis buku jadi obsesinya tuh? Sebenarnya bukan obsesi aja sih Mbak, sebenarnya itu hanya mimpi yang di luar dari pekerjaan saya gitu. Karena buku itu adalah suara dari pikiran dan kepala kita yang mungkin kalau misalkan secara lisan kita tidak bisa menggambarkannya dengan baik. Cuma lewat tulisan mungkin itu bisa lebih mengena pada orang-orang yang membaca. Karena emosinya berbeda dari ketika kita bicara lisan dan juga lewat tulisan. Ini tapi agak aneh loh Mbak, biasanya kalau generasi milenial itu kan udah males ya baca buku ya. Ini malah mau nulis buku nih. Karena kebiasaan mungkin Mbak dari kecil, karena dari dulu tuh memang setiap weekend mungkin diajak beli buku gitu. Beli apa aja lah buku yang bisa dibaca, terus makin gede juga jadinya beli sendiri kan Mbak. Ya, tapi menarik nih, cita-cita dan mimpi yang mulia Mbak, semoga tercapai ya bukunya ya, mungkin bisa soal perempuan ataupun juga soal anak muda ya. Oke. Kita geser ke Mbak Astrid. Nah, pertanyaannya Mbak Astrid, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk meyakinkan perempuan-perempuan di luar sana yang tadi mungkin belum open mind ya, supaya juga menunjukkan ke mereka bahwa mereka itu bisa loh untuk berkiprah ataupun bisa loh untuk berbuat sesuatu di bidangnya masing-masing. Nah, ini. Ya. Lalu butuh apa tuh untuk melakukan itu Mbak Astrid? Iya. Ya. Ya, mungkin kalau saya pribadi ya Mbak ya, yang hadir hari ini pun mungkin bisa sepakat bahwa semua itu dilihat dari hasilnya ya. Jadi ya kita menjadi teladan dulu gitu, kita jadi contoh dulu kalau di perusahaan kita yang sebelumnya mungkin belum pernah dipimpin seorang perempuan, apalagi yang mungkin milenial gitu ya. Kan budaya lama itu kan bisa geser juga ya Mbak. Jadi open-minded itu sesuatu yang memang kita harus terima ketika ada sesuatu yang berbeda kan gitu. Jadi nanti ketika kita bisa memberikan contoh dan itu ada hasilnya, saya kira itu bisa menjadi awal sebagai pemikiran yang open gitu. Pemikiran yang terbuka, oh ternyata bisa ya perempuan itu memimpin, oh ternyata bisa ya lebih muda tapi juga bisa memberikan inovasi terhadap perusahaannya gitu. Terus kalau yang real sih lebih ke arah ajakan yang kalau kita dari pendidikan biasa dengan Ki Ageng Suryomentaram itu loh Mbak. Ya. Ya. Ing arsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Jadi saya kira itu juga bisa jadi cara ya untuk kita bisa lebih open minded, tidak hanya as leader, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi sesama perempuan gitu. Kalau misalnya kita memang ada privilege, seperti kata Mbak Michelle tadi, kita sudah sadar kita ada privilege, kita bisa memimpin, mungkin mengajak, tidak hanya sebagai leader di perusahaan, mungkin ibu ketua PKK gitu ya, misalnya di masyarakat, atau mungkin sebatas ibu RT gitu, atau mungkin RW dan selebihnya, itu kan harus menjadi contoh. Ing arsa sung tulodo. Yang madya mangkarsa juga saling ya, jadi kita bareng-bareng gitu. Jadi ketika perempuan itu kan dikenal dengan banyak sering acara kumpul-kumpul ya, arisan, gathering gitu, karena memang kita tuh ada kepuasan ketika ada yang mendengarkan kita kan. Itu kan kebutuhan seorang wanita. Iya, bercerita dan didengarkan gitu. Makanya belum tentu kalau kita cerita banyak kepada suami atau teman-teman yang cowok tuh rata-rata kan belum tentu semua peka kan. Akhirnya kita ketemu teman cewek kita senang kan gitu. Nah, tapi itu bukan forum gibah kan ya, Mbak Astrid. Nah, nggak boleh itu. Ya? Nah, jadi pas barengan itu ada kalanya kita juga bisa ajak bareng-bareng. Kita ajak dengan kegiatan yang positif, dengan karya yang positif gitu Mbak. Kalau saya sih gitu. Terus yang di belakang juga nggak kalah penting. Jadi kita nggak harus as leader juga. Kita kadang mengawasi juga dari belakang. Oh ternyata kondisi misalnya saya di luar bidang pendidikan pun saya mengamati gitu. Ya tadi contohnya sekali lagi misalnya pariwisata. Oke, saya bukan lulusan pariwisata, saya lulusan dari manajemen gitu ya, manajemen strategik. Tapi ternyata dari ilmu yang saya peroleh di bidang saya, di pendidikan, saya juga mengadakan kajian, mengadakan riset, mungkin dari teman-teman akademisi yang di bidang pariwisata, di bidang IT, itu saya ajak ngobrol gitu. Tapi kan mereka leadernya, saya yang di belakang. Nah, ini kita juga harus belajar. Maka kalau kita ngomongin perempuan yang pengen open-minded, ya kita dorong mereka, kita motivasi mereka, berikan kesempatan untuk mereka lebih tampil gitu ya, ada kegiatan yang bisa mereka lakukan nantinya. Itu sih, Mbak. Oke, menarik sekali. Dan saya sudah membacakan pertanyaan dari Sobat Espos Indonesia. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya ingin ini juga bisa menjadi pertanyaan ataupun closing statement dari masing-masing narasumber. Jadi pertanyaannya nanti sama. Pertanyaannya mungkin gini, apa yang bisa Anda pelajari dari sosok Kartini? Nilai-nilai moral apa dan inspirasi apa yang bisa kita dapat dari Kartini? Nah, ini udah kenal semua ya ibu kita Kartini, lagunya masih hafal nggak? Saya nggak akan meminta untuk nyanyi lagunya ya. Tapi mungkin di sini kita ingin tahu apa yang bisa dipelajari dari sosok Kartini. Saya mulai dulu dari Mbak Astrid deh. Gantian. Oke, Mbak Astrid silakan. Paling belakangan saya. Iya. Gantian. Padahal tadi Mbak Michelle udah mau siap-siap. Tapi gantian deh Mbak Astrid. Sorry Mbak Michelle, saya duluan ya. Iya. Mungkin Mbak Rini cocok ya, saya yang pertama karena memang paling berkaitan di dunia pendidikan. Saya pun baca surat-suratnya Kartini, walaupun yang bukan di bahasanya, waktu itu di bahasa Belanda, tapi maksudnya secara nggak langsung nilai-nilai apa yang disampaikan era Kartini, kemudian perjuangannya pada masa itu kan nggak cuma memperjuangkan untuk bisa belajar sebenarnya, tapi beyond that gitu, dia di situ harus dinikahkan, kemudian dijodohkan dengan orang yang dia nggak suka. Tapi di satu sisi ternyata dari perjodohan itu sama seperti yang kita alami semua nih ya. Hari ini tadi cerita, kita nggak akan ada di sini kalau pasangan kita atau suami kita mendukung juga. Sama. Kartini pun pada waktu itu justru bisa maju, bisa mendirikan sekolah karena ada peran dari suaminya pada waktu itu. Ya, yang bisa saya ambil sih ya dari kisahnya Kartini itu satu, kita ketika punya mimpi, kita ketika punya visi, ya harus kita tuangkan. Kalau Kartini kan melalui surat-suratnya, tulisannya. Nah, mungkin dengan hal lain ya, dengan bidang yang lain. Nah, yang kedua, privilege gitu. Kita hari ini juga hadir di sini, alhamdulillah kita orang-orang yang punya privilege. Ada orang punya privilege tapi tidak dimanfaatkan, Mbak Rini. Kartini pun demikian. Kartini itu bukan keluarga yang nggak punya loh. Keluarganya dia tuh termasuk punya gitu, dan dinikahkan juga dengan bupati gitu. Jadi itu sebuah privilege yang bisa akhirnya menggerakkan menjadikan sebuah perubahan di eranya pada waktu itu. Nah, kenapa enggak saat sekarang gitu? Yang belum punya privilege juga jangan kecil hati ketika ada seseorang di lingkunganmu yang ada privilege-nya, ya kita masuk ke lingkungan itu untuk kita bisa bersama-sama gitu. Gitu. Jadi daya juangnya, ide-ide yang dituangkan, dan juga bagaimana memanfaatkan privilege dengan baik. Kalau menurut saya itu sih Mbak yang saya ambil dari era Kartini. Ya, daya juang dan ide. Kalau Bu Lydia bagaimana? Sosok Kartini di mata Bu Lydia. Maybe yang paling di-highlight itu memang Kartini very open-minded for a lady at that time. Jadi waktu itu dia termasuk pinter and gigih berjuang ya, dan open-minded banget. Jadi dia ngerti ada Jawa, memang adat tuh dihormati, tapi adat itu pasti juga ada kekurangannya. Dia tuh bisa terbuka untuk lebih westernized, tapi dia juga berusaha untuk make his thinking known dari surat-surat yang tadi udah dibilang Mbak Astrid. Jadi itu yang jadi bukan cuman mikir, tapi dituangkan, dan the boldness to speak out and to fight for what she believed in, I think it's very important. Dan apa ya, dia tuh juga yang dibilang bisa sangat fleksibel juga, walaupun dia punya cita-cita pokoknya mau sekolah di Belanda, tapi waktu udah boleh sekolah di Belanda, terus akhirnya dia prefer tuh ya udahlah get married. And malah dari getting married ke bupati itu dia bisa bikin sekolah wanita. Jadi aku belajar bahwa kita tuh kadang juga harus fleksibel. Kadang ada jalan keluar dan hasil yang lebih baik dari yang kita udah pikirin, kita perjuangin. Tapi kita harus bisa admit kadang memang mungkin ada jalan lain yang bisa lebih baik untuk mencapai mimpi kita juga. Menarik ya. Oke, jadi ada kayak semacam keikhlasan gitu ya. Ketika kemudian keinginannya nggak tercapai, tetapi dia dihadapkan pilihan lain, itu menjadikan dia kayak semacam, mungkin pilihan ini lebih baik gitu ya, dan terbukti ternyata ya. Oke, menarik Bu Lydia. Sekarang saya mau ke Mbak Mega, Mbak Michelle terakhir deh. Ke Mbak Mega, apa sosok Kartini di mata Mbak Mega seperti apa? Oke, kalau dari sudut pandang saya itu Kartini itu adalah seorang pejuang ya Mbak ya, dimana dia terus berjuang untuk merealisasikan mimpi-mimpi dan juga gagasannya beliau. Kemudian saya juga belajar dari Kartini dimana dia terus menyuarakan apa yang ada di kepalanya lewat tidak hanya tulisan-tulisan, tapi juga dari eksekusi gitu. Ketika dia mau menggapai kesetaraan terhadap perempuan, ya dia juga menuangkannya dalam tulisan dan juga membuat sekolah itu. Dan dia memfasilitasi bagi perempuan lain supaya memiliki kesetaraan juga bagi Kartini. Di mana perjuangannya dia ini yang saat ini membuat kita sama-sama berada di posisi yang sekarang gitu. Di mana dia itu sebenarnya mendobrak suatu stigma terhadap perempuan dan memberikan jalan terhadap generasi berikutnya untuk menggapai mimpi-mimpi kita gitu, karena kita yang ada di generasi saat ini. Itu sih Mbak mungkin. Oke. Pejuang di mata Mbak Mega, pejuang. Kalau Mbak Michelle melihat sosok Kartini seperti apa? Kalau saya lihat Ibu Kartini itu adalah seorang yang has the courage, punya keberanian untuk mempertanyakan batasan-batasan yang ia alami gitu. Saya rasa banyak wanita bahkan sampai sekarang, tadi Ibu Astrid juga sudah sempat menjelaskan, banyak wanita yang bahkan tidak berani untuk mempertanyakan gitu. Kadang ada dogma-dogma atau apa ya, social construction, pemikiran-pemikiran yang diterapkan oleh sosial kultur apa yang dia rasa ya udah itu nasib saya gitu. Nah itu tapi Ibu Kartini itu berani mempertanyakan dan berani menghidupinya. Tapi juga at the same time dia itu punya humility, punya kerendahan hati untuk menerima bahwa memang dia hidup di dalam zaman yang dimana dia harus menerima kadang keadaan-keadaan yang tidak adil gitu. Ya, bahwa dunia yang dihidupi sekarang tuh bukan dunia utopia, dia nggak halu intinya. Ya, tapi dia walaupun dalam keadaan yang terbatas, walaupun dalam keadaan di mana ya mau nggak mau dia harus dinikahkan, mau apa itu, jadi ada keterbatasan sosial yang memang dia itu tidak bisa lari ya. Tapi dia punya kerendahan hati untuk menghidupinya, ya. Tapi tetap berusaha menyuarakan, tetap berusaha mempertanyakan, tetap ya itu yang tadi saya bilang mengintegrasikan hidup gitu, bahwa dia tuh nggak halu gitu, dia tetap living her life, tapi juga tetap mempertanyakan and pushing the social apa yang sudah diterapkan sosial ya, dia berani mempertanyakan, tapi tetap menghidupi hidupnya sebagai seorang masyarakat Indonesia, maksudnya pada budayanya itu tetap berkebaya, maksudnya tetap menghidupi dunianya, tetap menjalankan tugas sebagai istri, tetap menjadi seorang istri, sebagai anak yang dinikahkan kepada bupati, dia masih ya dengan punya kerendahan hati dan tadi mungkin keikhlasan juga ya untuk tetap menghidupi zamannya gitu. I think itu membutuhkan keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa. Yes, sepakat saya. Keberanian untuk bertanya itu juga masih belum dimiliki oleh semua wanita Indonesia ya. Bahkan untuk mempertanyakan hak-haknya ya gitu ya. Oke, sepakat. Kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Saya ingin ada quotation ataupun kutipan-kutipan inspiratif karena yang hadir di ruang Zoom ini, di ruang virtual ini adalah wanita-wanita muda, luar biasa, dan berkarya. Jadi ada semacam kutipan-kutipan inspiratif untuk Sobat Indonesia di luar sana, sehingga itu bisa menjadi semacam kayak inspirasi kita dalam menapaki kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira itu khususnya untuk perempuan Indonesia. Saya akan mulai dulu, saya ganti acak lagi ya. Kalau Mbak Bu Lydia dulu gimana? Jadi quote saya sendiri nih. Boleh. Enggak tahu. Bisa berbagi, ya berbagi untuk yang lain. I think buat semua orang, I think belajar taat, do kayak melakukan apa yang memang kita lakukan setiap hari dengan taat, dengan ikhlas. Tapi aku juga pengen semuanya untuk nggak berhenti bermimpi, karena kadang kita udah tiap hari ada kegiatan gitu-gitu kayak rutinitas dan kita tuh lupa untuk bermimpi, atau juga kadang takut bermimpi karena takut ngecewain orang atau takut ngecewain diri sendiri. Tapi I think there is power in your dream also. Jadi work hard for your dream, tapi jangan lupa mimpi dulu juga. Oke, jadi selalu ada kekuatan dari mimpi ya? Kayaknya ada. Kalau nggak pernah mimpi, terus kita mau memperjuangkan apa? Kalau kita ngelakuin yang sama terus juga kita stuck di situ. Oke, baik. Quote yang menarik bisa dijadikan quote nih di Hari Kartini. Saya geser ke Mbak Mega. Ya, kalau dari saya mungkin jangan pernah takut untuk menyuarakan pikiran dan jangan pernah berhenti untuk berkembang. Karena dengan cara ini kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita tadi. Oke, jangan pernah takut untuk mengeluarkan pikiran dan jangan pernah takut untuk berkembang dan mungkin jangan pernah takut juga untuk gagal ya Mbak ya. Betul sekali. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mega. Saya geser ke Mbak Astrid. Ya, Mbak Astrid silakan. Iya, saya mau share quote favorit saya aja sih Mbak untuk hari ini, penyemangat khususnya para wanita yang sedang merayakan Hari Kartini. Ada banyak teman-teman tuh yang sering, kamu kok bisa sih nyelesain ini. Mungkin juga Mbak Lydia, Mbak Mega, Mbak Michelle juga mengalami kok bisa sih gitu ya. Itu ada satu quote bagus, bunyinya nothing impossible until it's done. Gitu. Yang penting dijalanin dulu sampai selesai. Jadi kalau kebayang susah, kebayang berat, kebayang banyak yang harus kita kerjakan, ya itu menjadi penyemangat saya gitu. Selama ini kita mungkin nggak sih ini kita memulai sesuatu yang baru, mungkin nggak sih saya melakukan ekspansi bisnis ini dan seterusnya. Tapi ketika kita mencoba, kita menjalani dan ada semangat, akhirnya bisa selesai juga. Dan ada satu titik di mana kita menengok ke belakang dan bangga, oh iya ternyata udah kelewatan ya ini ya, ternyata tidak sesuatu yang mustahil. Ya itu aja sih Mbak Rini mungkin ya. Oke, menarik. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, jadi jalani dulu sampai itu selesai. Oke, dan terakhir Mbak Michelle, silakan quote-nya. Sambil nutup saya mau quote kutipan dari Bu Kartini aja. Beliau mengatakan bahwa tahukah engkau semboyanku, dan dia bilang aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah berapa kali mendukung dan membawaku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Jadi bagi saya tidak ada yang tidak mungkin bagi para wanita, pasti banyak rintangan, tapi ketika kita bilang aku mau, mungkin kita merangkak, nggak setiap saat kita bisa lari, tapi pasti kita bisa maju ke depan. Demikian. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih dan tepuk tangan juga untuk kita ya, wanita-wanita hebat. Terima kasih juga untuk keempat narasumber. Terima kasih jempolnya Mbak Astrid. Mbak Astrid menjadi jempol. Terima kasih Mbak Michelle, Bu Lydia, Mbak Astrid dan juga Mbak Mega. Mungkin kesimpulan saya adalah itu tadi Sobat Indonesia sudah menyimak bagaimana cerita-cerita luar biasa dari Mbak Michelle, Mbak Astrid, Bu Lydia, dan juga Mbak Mega. Sekarang saatnya mari kita buat cerita Kartinimu. Seperti apa? Dan inspirasikan Indonesia dengan karya-karya hebat kita juga. Dan inspirasikan hidup kita untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita hebat di Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana. Dan jadilah Kartini baru untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Rini Yustiningsih undur diri dalam talk show sore hari ini. Kita akan bertemu di talk show Solopos edisi-edisi berikutnya. Dan juga sekali lagi terima kasih buat keempat narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa dan saya Rini selamat sore. Welcome to Surakarta, the World Heritage City located at Central Java Province, Republic of Indonesia. As the main tourism center in Indonesia, Surakarta has exotic 3 centuries-old Kasunanan Palace and Mangkunagaran Palace, which are still standing strong, guarding Javanese culture as the spirit of Java with its noble values. Since 2021, Surakarta has been awarded as the most comfortable city in Indonesia from the Association of Indonesian Planning Experts. The cost of living in Surakarta is among the cheapest in Indonesia. National and international tourism, cultural, and culinary events are conducted every week throughout the year. City residents who are multi-ethnic, multicultural, tolerant, polite, and friendly are a guarantee for you to study at our campus, the University of Surakarta. The University of Surakarta or Universitas Surakarta is very strategically located. 30 minutes from Adi Sumarmo Solo International Airport, 20 minutes from Solo Balapan Train Station, 20 minutes from Tirtonadi bus station, and 20 minutes to the city center with free of charge transportation using Batik Solo Transbus. It makes a guarantee for you to be able to study and have daily activities safely, comfortably, and with fun. The University of Surakarta or UNSA has 12 bachelor's programs and 2 master's programs. The bachelor's programs include Public Administration, Communications, Management, Accounting, English Literature, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Informatics Engineering, Computer Systems, Civil Engineering, and Architectural Engineering. The master's programs include Master of Law and Master of Public Administration. UNSA is an educational institution that has been accredited by the National Accreditation Board for Higher Education, which aims to prepare professionals, civil servants, and entrepreneurs as qualified, creative, innovative, and virtuous Indonesian human resources. With a 5-story campus and equipped with an elevator, UNSA has teaching staff of academics and practitioners with qualifications of professors, doctors, and masters. Classrooms with air conditioning and LCD projectors, equipped with libraries, laboratories, as well as collaboration with dozens of leading universities, institutions, and industries from domestic and overseas. Every year, on average, 85% of graduates have got a job before graduation, and the other 15% become entrepreneurs and continue their studies to higher education levels. Let's join as a student of the University of Surakarta and achieve a better future. Berada di wilayah satelit kota Solo yang terus tumbuh diikuti daerah sekitarnya, semua aspek pada masyarakat juga bergerak begitu dinamis. Maka layanan kesehatan juga dituntut untuk tumbuh seimbang. Kami memiliki tekad hadir dan mengisi ruang ini menjadi sebuah rumah sakit swasta dengan pengembangan total kapasitas terbesar di Jawa Tengah. Terdapat 3 nilai yang kami junjung tinggi untuk mewujudkan visi kami, yaitu menjadi rumah sakit unggulan berstandar internasional dan terpercaya, caring, integrity, dan inovatif. Kami melayani penuh perhatian, tulus, sepenuh hati, dan kekeluargaan. Yang kedua adalah integrity. kejujuran dan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah inovatif. Kami selalu menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Rumah Sakit Indriati mempunyai 4 Center of Excellence, yaitu layanan Indriati Cancer Center. Di sini kami melayani dengan konsep pelayanan yang multidisiplin dan komprehensif. Kami memulai dengan deteksi dini, kemudian konsultasi dengan dokter, ada radioterapi, kemoterapi, dan juga ahli bedah onkologi, dan kami juga memiliki breast clinic. Center of Excellence yang kedua adalah Indriati Heart Center. Di sini kami juga memiliki peralatan yang cukup lengkap, mulai dari diagnostik, kemudian juga diagnostik yang invasif, preventif, dan penanganan jantung secara rehabilitatif. Layanan unggulan yang ketiga adalah Orthopedic Center. Di sini kami juga memiliki fasilitas-fasilitas yang mutakhir seperti misalnya artroskopi. Jadi kami juga melayani deteksi dini, kemudian terapi dan rehabilitasi medik dengan inovasi teknologi penanganan yang mutakhir. Layanan unggulan yang terakhir adalah Green and Spine Center. Di sini segala upaya kami lakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih bermanfaat di bidang brain and spine. Kehadiran Rumah Sakit Indriati dengan visi berstandar internasional sebetulnya merupakan sebuah komitmen kami yang harus kami capai, bahwa rumah sakit ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan yang bermutu dan sama dengan layanan di negara tetangga, sehingga teman-teman kita atau masyarakat di sini itu tidak perlu jauh-jauh terbang ke negara tetangga untuk mencari layanan yang baik dan bermutu. Kami akan menyediakan di Rumah Sakit Indriati ini dengan layanan SDM yang berkualitas, kemudian juga fasilitas yang berkualitas. Kami ingin bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat. We work for healthier Indonesia. Kami bekerja untuk bangsa Indonesia yang lebih sehat.